Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi di program Tanya Ustaz. Nah, kali ini ada satu pertanyaan dari Tribuners nih tentang hukum menolak jenazah korban COVID-19. Berikut penjelasan dari Haji Mufti Adin selaku pejabat penyuluh agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini banyak kita jumpai fenomena penolakan terhadap jenazah korban COVID-19 yang semestinya tidak boleh terjadi. Apa hukumnya menolak korban atau jenazah COVID-19? Jelas bahwasanya penolakan pemakaman terhadap korban COVID-19 ini merupakan satu kezaliman. Betapa tidak? Karena para korban COVID-19 ini adalah sesungguhnya seperti dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang wafat karena wabah termasuk dia mati dalam keadaan syahid atau syuhada, maka tidak semestinya menolak pemakaman para syuhada ini. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan di dalam surah Al-Mursalat, Alam naj'alil ardu kifata ahya aw abwata. Bukankah aku jadikan bumi ini sebagai tempat berhimpun ahya bagi orang hidup, wa amwatan dan bagi orang yang meninggal atau yang mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesannya di dalam hadis riwayat Bukhari, asri'u bil janazah, segerakan untuk menguburkan jenazah. Apabila ada kebaikan pada jenazah itu, agar segera dia bertemu dengan kebaikannya. Dan apabila ada keburukan dalam jenazah itu, agar segera berlepas dari pundaknya. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Ali, "Ya Ali, salasun la yu'akhiruha." Ada tiga hal yang jangan engkau tunda-tunda. Segerakan. Yaitu yang pertama, as-salatu idza atat. Salat manakala sudah tiba waktunya. Dan yang kedua, al-janazatu idza hadarat. Jenazah yang sudah terhampar untuk siap dimakamkan. Maka jelas berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa menolak pemakaman korban COVID-19 adalah merupakan perbuatan yang zalim yang diharamkan oleh agama Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari Haji Mufti Adin terkait dengan penolakan jenazah COVID-19. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.